Hello everyone, balik lagi main Minecraft. Ini aku habis bikin Hoglin Farm. Wih, aku nggak bikin intro, nggak bikin apa-apa. Bahkan masih ada event. Bahkan aku nggak pakai shulker chest buat bikin ini. Semuanya ada dalam sini. Bersisa pun tuh. Ini gampang aja bikinnya seperti yang gue bilang. Kita bikin platform di Crimson Forest, itu di kiri atas ada tulisannya Crimson Forest. Kita bikin di Crimson Forest, baru habis itu kita bikin platform yang dikasih ini apa namanya, fungus, warp fungus kalau nggak salah namanya ya, namanya warp fungus. Ini Hoglin takut sama ini, jadi mereka bakal lari ke ini. Lupa aku kasih trapdoor, soalnya mob itu bakal mikir trapdoor itu bisa dilewatin gitu. Jadi walaupun terbuka gini mereka bakal tetap jalan. Aku lupakan aja tuh, yang paling atas lupa aku kasih. Bentar. Aku lupa alasan kenapa di torch kasih torch ini. Kalau nggak salah ini supaya zombie fight piglin nggak spawn, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah itu, kalau piglin biasa, soalnya mereka itu nyerang hoglin, jadi mereka bakal ngejar ke sana. Jadi nggak ada masalah kalau zombie fight piglin, kalau piglinnya spawn. Tapi kalau zombie fight piglin mereka bakal roaming doang di atas sana dulu. Jadi perlu cari cara supaya mereka gak spawn, dan caranya kalau gak salah kayak gitu naik level 14 kan mereka gak spawn, lupa aku. Oke, ini dropnya kok raw ya, kok raw dropnya. Ini ada kuket tapi kok sisanya raw, gak tahu juga, gak apa-apa. Tapi ini dapatnya banyak. Ini aku AFK cuma sejam, pas sejam dapatnya 3 double chest lebih. 3 double chest plus 1 chest kalau nggak salah kayaknya ini. Enggak. 3 double chest, 3 plus chest. 3 double chest lebih doang. Oke, ini berarti selesai. Gini doang. Berarti kita bisa dapat makan dari sini. Aku udah tahu kertasnya di mana. Biarin aja. Aku lupa enggak tahu sudah kertasnya di mana. Berarti Hoglin di mana? Ini dia, Hoglin sudah aku centang, sama Raid Farm sudah aku centang juga. Ini sudah selesai. Oh, mungkin banyak yang selesai tuh. Yang paling kubutuhin sebenarnya stone sama shulker. Itu yang paling kubutuhin sekarang, karena shulkerku itu habis benar-benar nol sudah. Ini dia tuh, sudah nggak ada lagi shulker aku. Jadi aku perlu shulker. Wow. Please beriak yang bagus. Tonton. Widerus. Oh. Widerus itu paling menjengkelkan buat dibikin, tau gak? Sumpah. Itu paling. Dah. Wither Rose itu bakal terakhir aja. Aku gak butuh Wither Rose. Wah, enggak. Aku gak butuh Wither Rose soalnya. Gak butuh sama sekali malah, bener-bener gak butuh aku. Magma Cube aku udah. Karena jadi satu sama Frog Like. Ya, Gravity Block. Oh. Kita bisa bikin farm ini. Ini sayangnya agak cheating karena ini kayak sistem dupli. Jadi kita pakai apa namanya? Pakai frame portal, pakai portal buat ngeteleport, tapi barangnya tuh nggak teleport gitu loh. Jadi ngeduplikat intinya ngeduplikat. Ini kayaknya nanti aja. Ya itu kayaknya nanti aja. Aku gak sempat lihat tadi tulisannya apa. Turtle ini gampang. Gas ini. Nah. Sugar cane. Ini gampang bikinnya nih. Aku butuh sugar cane juga. Karena pasokan roketku juga mulai berkurang. Ini habis curry stock tau gak? Habis curry stock gitu. Aku selama ini sugar cane pakai ini doang nih.
pakaian di bawahnya creeper farmku. Nih, pakai yang ini doang. Bahkan masih ada sisa kertas kok, nggak salah di sini. Nah, itu masih ada. Aku bisa bikin sugar cane. Aku bisa bikin yang level industrial. Karena pertanyaan itu aku mau bikin di mana gitu loh. Aku kayaknya mau bikin di sebelakangnya ini aja. Di sebelahnya ini mungkin malah di laut begini. Karena sugar cane sama gunpowder itu bakal berhubungan kan, malah aku nggak mikir sugar cane bakal aku pakai buat apa yang lain selain bikin roket. Paling aku pakai trading. Tapi itu pun jarang, bakal jarang gitu loh. Karena aku punya emerald farm. Jadi ngapain aku trading paper buat jadikan anu, jadikan emerald gitu loh. Paling aku bikin di sini. Manjang begini. Aku bakal bikin level industrial, jadi bakal panjang sepanjangan itu putar baru ke sini lagi. Nanti aku bikin storage room. Mungkin di sininya. Di sini sepanjangan ini bakal jadi storage paper nanti. Jadi kayak kita ngambil sugar cane. Oh. Oh iya kan ada yang namanya anu ya. Kan gua pakai di sini di iron. Namanya crafter. Sugar cane gue bisa otomatiskan jadi paper. Baru satu chest khusus sugar cane, baru chest lainnya bakal langsung jadi paper. Baru abisnya tuh nanti kalau kita butuh baru kita bikin kabungan sama gunpowder. Aku nggak bakal otomatiskan jadikan gunpowder, jadi karoket karena butuhnya nggak sebanyak itu kita. Ya jadi bakal ku otomatiskan jadikan paper. Baru nanti kalau memang butuh, baru langsung aku kombinasikan sama gunpowder langsung gitu loh. Aku mikir panjangnya 64. Dari sini ke sana itu 64. Baru ada 1, 2, 9 lah. Ya, bikin 9 panjangnya. Jadi 64 kali 9, segitu jadinya. Well, aku bakal siapin material dulu, baru habis itu kita bakal masuk ke temp. Let's go! Oke, ini aku sudah jadi sugar cane farm ya. Ini aku pakai flying machine buat hancurin semua sugar cane ya, ini sepanjangan. Ini buat yang nggak kena sama flying machine ya di sini. Jadi aku pakai piston buat hancurin yang ini. 6 yang ini. Baru habis itu kalau flying machine-nya jalan kan, ini tuh ada blok di sini ya. Itu dia bakal kena sama observer. Observer ini bakal jalan. Setelah beberapa saat dia bakal aktifin ini minecart hopper ya. Minecart hopper bakal jalan. Baru ini itu dia sama kayak yang di rock like farm. Ini sama, persis sama. Bedanya cuma ini.
Ini itu buat supaya main kartunya itu jalannya satu-satu gitu loh. Jadi mereka jalan satu, berarti jalan kan. Aktifin ini main card, deketor relay ini buat aktifin ini aja nah. Buat aktifin power rail ya. Jadi ini selalu on, keluar jalan gitu. Ini aku kasih lihat aja deh. Ini aku kasih on kali. Ini buat mati nyalain ya. Jadi aku clocknya, clock jalanin ini ya pakai sugar cane juga gitu. Jadi kalau sugar cane-nya tumbuh, ini bakal hancur, ini bakal ngasih power. Kalau aku taruh blok di situ, tapi aku lupa taruh blok. Jadi go. Ini kan detektornya bakal ngasih redstone signal ya. Redstone signalnya bakal ngasih ini bakal hancur. Ini bakal detect sinyal berubahnya, bakal didetect sama observernya. Observernya bakal jalanin ini. Flying machine ya, ini tak kasih lihat lagi. Go, itu bakal jalan. Ini gak ngehancurin apa-apa. Karena belum ada yang tumbuh. Ego dikit lagi nyampe, baru habis itu kena observer dari Ego. Dia bakal ngasih sinyal piston itu buat hancur ini baru ini. Setelah beberapa saat timing, tung 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 tung. Nah ini dia. Bakal aktifin, baru main hopper jalan. Tuh main hopper bakal jalan. Baru mereka satu-satu gitu loh. Satu-satu mereka gitu. Satu lagi, there you go. Oh, sugar cane-nya ada yang masuk ke dalam situ ya. Astaga. Nanti aku perbaikin itu. Baru ini konteksnya sama, mereka bakal naik sini. Baru habis itu masuk ke sini. Sugar cane-nya bakal jatuh dan sugar cane-nya bakal terbang ke sana. Bikin dulu. Nggak tahu kenapa sugar cane-nya bisa masuk ke dalam sini. Baru nanti kan semua mereka semua relay ada di sini kan. Pun di sini kan. Nah, ini nanti bakal kembali karena sinyal yang ini. Tuh, bakal didetek sama ini bakal nyalain semuanya. Tuh. Akan ngedorong lagi gitu loh. Buat masuk lagi. Supaya relnya bakal masuk lagi ke bagian sini kayak gitu. Jadi kayak di reset. Nah ini buat sekali jalan aku dapat segini banyaknya. Ini banyaknya. Kurangin yang tadi kan, kurangin yang tadi, ini semua yang aku dapat. Hampir satu double chest, hampir satu chest. That's a lot, makanya aku kasih power buat mati nyalain. Nah gak mungkin kan aku butuh sebanyak itu setiap saat. Halo Sniffer, lama tak berjumpa. Baru mereka kesini, yes, ini kosong semua. Kenapa? Karena mereka bakal masuk ke dalam chest yang ini dia. Ini dari 3 kali jalan kayaknya ini, 3 atau 4 kali jalan, wow. Udah, ini aku gak butuh sebanyak itu kan, makanya ini aku mati nyala, kasih mati nyala. Aku bikin segede ini karena aku bilang mau bikin level industrial kan. Makanya bikinku sepanjang sebanyak ini. Nyalain lagi. Karena aku matikan jadi redstone signalnya. Aku nyalakan jadi redstone signal lagi. Tapi sini mereka bakal stop parkir lagi. There you go. Persis sama tuh. Bakal masuk. Tung. Tung, beberapa saat jatuh, baru mereka lewat sini. Gitu, sama persis ini, cuma bedanya ada anunya ya, relnya itu sama ini. Dan mereka masuk ke sini. Hey go, pretty easy buat dibuat, cukup mudah buat dibuat. Apalagi clocknya, alala ada ini. Ah ngomong-ngomong ini, Dark Oak Farm. Ini Dark Oak Farm karena di sini ini aku bawa bagian bawahnya ini pakai Dark Oak.
Karena pertama ini mau kuka taruh di air kan, jadi cerita ini basah, ini kayak gini loh. Jadi ini kayak nggak basah, sedikit basah baru ini karena bagiannya dalam jadi gelap kayak gitu. Ini juga mau aku bikin kayak gitu pertama. Cuma, ini loh bagian sininya yang annoying nanti. Sama bagian redstone ya, karena perlu dibawa air kan. Jadi aku nggak bikin kayak gitu. Aku bikin melayang aja dan akhirnya aku pindah di sini. Pertama kan mau aku bikin di sini kan. Ini. Ini Dark Oak Farm-nya buatannya Ali kalau nggak salah nama channelnya. Ya, namanya Ali. Aku dapat skematiknya, baru aku bikin di sini. Ini sebenarnya nggak sukses, nggak tahu kenapa. Karena ini loh, plantingnya aku nggak tahu kenapa mereka suka nge-lag gitu loh. Ntar coba aku nyalainnya. Kita berdiri di sini, halo. Baru kita tekan tombol ini, kalau nggak salah. There you go. Kita ini tahan right click kan, di sini lah. Tuh. Tuh nggak tumbuh lagi. Tuh, suka nge-bug gitu loh, nge-lag gitu loh. Mungkin karena server lag. Jadi ada selalu ada bagian satu yang nggak tumbuh gitu loh. Ini nggak tumbuh lagi. Itu bagian sana nggak nah ini loh, bagian sini, bagian dalamnya itu sering nggak ketanam gitu loh. Jadi akhirnya sering nggak tumbuh. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Anuy banget sumpah. Dan akhirnya aku buang-buang sapling jadinya gitu. Coba-coba. Nanti itu aku ganti aja lah, aku bikin Dark Oak sendiri. Dark Oak yang mainstream, yang dia tumbuh baru nanti gate-nya dari atas gitu. Nanti di detect, aku pakai detektor nanti. Detektor leaf. Aku ada coba bikin. Yang belum ku coba itu TNT-nya aja. Aku belum tahu cara tempat naruh TNT-nya. Karena tumbuhnya kalau dari atas. Ya, kalau tumbuhnya dari atas bakal ketutup sama leaf. Kalau tumbuh dari samping itu nggak hancur semua kayak gitu loh. Nah, kalau pakai dorong nanti masalahnya ketemu ini lagi. Jadi aku coba bikin yang anu, yang tumbuh baru meledak dari atas, meledak dari samping mungkin. Yang dari samping mungkin pakai TNT yang kayak di mushroom, nembak dari samping. Habis roketku. Yang dari atas coba pakai gitu. Mana shulker box? Nah, aku coba pakai yang kayak yang di sini mungkin nanti. TNT-nya nembak dari samping kayak gitu. Order. Nah, supaya nggak hancur, jadi nembak dari samping, baru nanti ada juga yang jatuh dari atas buat hancurin liftnya gitu. Atau sisa-sisanya, karena lift nggak masalah, nggak hancur semua. Ya aku bisa pakai sistem ini atau enggak? Yang dede itu nanti ininya aja. Bagian bawahnya ini aja aku. Bagian bawahnya ini nggak aku pakai. Nanti ini mungkin dari samping. Baru habis itu ini nggak butuh. Ini nggak butuh. Baru nanti TNT-nya aku pakai clock sendiri. Jadi bakal aktif terus. Karena nggak ada masalah gitu loh. Enggak. TNT-nya aku bakal pakai detektor ini. Lift-nya ini bakal aku detect. Ya bisa-bisa. Nanti TNT-nya pakai model gini mungkin yang lempar ke sana. Oh, nanti ada TNT lagi di sini buat hancurin lift-nya. Ya, kita bisa bikin kayak gitu. Aku dapat konsepnya tinggal dibikin. Berarti dengan ini sugar cane selesai. Gravity block. Harusnya aku bikin gravity block dulu tuh enggak baru bikin ini karena ini butuh banyak glass. Gravity block itu buat sand sebenarnya utamanya. Supaya kita nggak perlu mining sand. Sugar cane dengan ini selesai.
Aduh, berarti yang ini bisa ku tandain kalau aku bisa nemu anunya. Nemu sign-nya, sugar, kan. Dark Oak nggak aku centang dulu karena ini belum ku bikin. Yang di sana tuh produk tengah gagal. Nanti Dark Oak-nya bisa ku pakai buat Crimson juga kayaknya nanti tuh. Iya, mungkin konsepnya bisa ku bikin sama. Walaupun nanti bikinnya beda. Ngomong-ngomong ada yang kurang di sini. Mud form di sini nggak ada. Nanti bakal aku masukin, nggak ada masalah. Mungkin next time aku sebelum bikin gravity block bakal bikin anu dulu. Bikin brewing, auto brewing. Iya. Aku mau coba bikin itu. Ya. Karena itu harusnya jadi satu sama trading hall. Karena brewing weakness itu dibutuhin buat ngelemahin si, buat nyembuhin, cure villagers kan. Mungkin next time aku bisa bikin itu. Gak ada masalah. Well, next time aku bakal bikin gravity block. Aku bakal langsung bikin ini nanti. Ini sedikit cheating, jadi gak bakal sering ku pake. Mungkin ku pake buat sand doang. Karena sand itu paling annoying. Red sand juga, sand sama red sand. Concrete gak? Ini konkret gak bakal aku pakai buat ini. Gak pakai buat duplikat aku. Buah sen sama redstone. Itu doang mungkin. Well, itu aja video buat hari ini. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Aku mau dapat kelinci ya di film tadi. Dapat. Ameh.